Okay, assalamualaikum semua. So saya ada satu unit mesin bakso Toshiba ni. Tengok yang masalah dia. Bila saya tekan on, saya tekan start, mesin tak nak gerak tau. Okay, bila saya pusing pakai tangan, baru dia nak gerak, nampak? Aha. So masalah macam ni biasanya dia melibatkan masalah kapasitor. Okay, kita pusing pakai tangan baru nak gerak, biasanya dia melibatkan masalah kapasitor lah. Tetapi jangan terlampau confident lah, apa ni, kapasitor rosak. Sebab kadang-kadang ada masalah-masalah lain. Sebab apa? Kalau ikutkan mesin basuh ni, customer cakap macam mana tau? Okay, okay, customer ni cakap spin tak pusing, keluar kod E74. Aha, dia kata macam tu. Tapi bila kita check dekat sini, dia bukan kata spin tak pusing, wash pun tak nak pusing. So jadinya, apa-apa hal, kita check dahulu kita punya kapasitor. Macam biasalah, kalau basuh tak boleh, spin tak boleh, pusing pakai tangan baru nak gerak, biasanya kita akan cadangkan kepada semua kaki-kaki DIY, korang check dulu kapasitor. Okay, sebelum saya nak buka, nak tunjukkan dekat mana kapasitor saya, duduk kat mana semua, korang dengar tak suara ni dengan jelas? Gambar suara jelas tak? So kalau jelas, tolong komen jelas. Okay, baringkan dulu mesin basuh ni. Okay, biasanya masalah yang macam saya tunjukkan tadi tu, biasanya dia melibatkan masalah kapasitor lah. So jadinya buka macam ni. Okay, so kasih buka dulu, cabut keluar. So kenapa dia keluar kod E74? E74 ni biasanya dia melibatkan masalah tu dekat bahagian bawah ni lah. Maksudnya dia tak boleh pusing, ada benda tersangkut. So kapasitor yang mana satu? Kapasitor yang bahagian bawah sini. Yang tu. Dah nampak dah tu. Nampak dah apa yang saya nampak? Kapasitor tu sebenarnya dah bengkak dah. Okey, dah bengkak. Bengkak tu maksudnya apa tau? Dia dah kembung. Okey. Ni silap air bulan ni masalah kapasitor je ni. Okey, tapi ini belting kendur, nanti tegangkan belting dia. So bawah dia ni berkarat, tak boleh nak buat apa-apalah. Okey, bawah berkarat memang tak boleh nak buat apa-apa. Okey, buka dulu kapasitor dia. So congkak ada dua skru. Buka dua-dua skru semua sekali. So biasanya mesin basuh ni memanglah banyak masalah kapasitor. So untuk kos tukar kapasitor ni sebenarnya murah je. Kapasitor ni harga dia lebih kurang dalam 20 lebih lah, tak sampai RM30. Tapi kalau korang panggil orang untuk repair, biasanya dalam RM100.50. Kenapa mahal sangat macam tu jadi RM100.50? Sebab upah kerja orang dek. Okay, sebab gaji orang dek. Korang kalau gaji murah pun korang tak nak bayar. So ni kapasitor kita buang dulu power dia. So nampak tak ni kapasitor ni bengkak, kembung ni. Dia ini tak normal ni. Ini tak normal. Ambil kapasitor baru kan? 12. Ni 12UF eh. So ini tak normal lah ni. Okay, tak normal tu maksudnya dia kembung macam ni, dia pecah macam ni. So kalau kapasitor korang kotak macam ni, korang tak dapat cari yang kotak macam ni, janganlah risau. Janganlah, apa orang cakap, nak kena cari yang sama juga. Yang penting sekali korang cari yang ni sama. 12UF ni kena sama. Contoh macam ni kan. Kau kena cari yang sama macam ni, 12UF. Tapi rupa parah dia tak sama. So kita orang modify sikit. Macam mana nak modify? Ambil tu lah, steel band, besi 88 tu. Ambil besi 88 tu. Tengok macam mana Angah buat eh. Yang dah masuk live dengan saya ni, gambar suara clear ke tak ni? Takut saya cakap sorang-sorang je ni. Sebab tak ada komen, tak keluar ni. Komen tak keluar. Okay, jom. So test dulu lah. Ambil ni. Nampak kat sini sebenarnya kalau kita sebagai technician, kita nampak benda ni dah kembang, kita tahu dah rosak. Tapi korang yang baru nak DIY, korang nampak benda ni nampak macam normal. Dan nampak macam normal, tak, sebenarnya tak normal. Kalau kembung maksudnya rosak. Dia kalau elok, okay, kita test, dia akan ada bacaan. Contoh eh, saya cocok sana, cocok sini. So kat sini dapat berapa UF ni? Tak dapat UF. Atas ni apa, NF kan? Dia sepatutnya dia akan keluar UF. Ni tak ada bacaan. Okay, ambil yang tu, yang baru. Okay, test. Cocok satu kiri kanan. So tengok kat sini kita dapat berapa. Nampak tak? 12.23 UF. Okay, maksudnya kapasitor ni elok lah. Yang lama tu rosak lah, confirm rosak. Okay, bila kita nak pasang kapasitor baru ni, kapasitor yang lama ni dia jenis macam ni, kotak. Kapasitor yang baru ni jenis yang bulat. So automatically tapak memang kita kena ubah suai lah. Tapi wire ni ramai orang pening. Wire ni ramai orang pening. Ramai orang pening. Okay, orang pening macam mana tau? Dia tak tahu yang ini ada 4 pin, yang ini ada 2 pin. So macam mana nak pakai? Okay, sebenarnya sama je. Yang sini dengan yang sini, ini adalah satu pin yang sama, extra pin je ni. So nampak tak kat tengah-tengah ni ada palang kan? So maksudnya yang tulis kat sini A, B. So situ A,
Okay, sebelah sana B. So sebelah sini A juga, sini B juga sebenarnya. So ini A sini dengan sini, dia bergabung. Okay, dia ada extra pin saja. So maksudnya dia tetap ada 2 pin. Okay, so masukkan wire dia pula. Okay, so korang jangan risau, dia terbalik pun tak apa. Dia terbalik pun tak apa. Masuk dulu je. Masuk je dulu. Satu. Masuk sana satu. Dah. Terbalik pun tak apa. Maksudnya terbalik tak apa tau. Purple dengan biru, korang tukar kedudukan pun tak ada masalah. Jangan risau. Okey. Yang ni. Nah, buat terus bracket dia. Buat teruslah bracket dia. Buat terus bracket dia. Buat bracket dia terus. So ambil steel band ni, selalu kita pakai ni lah, besi 88 ni. So ukurkan kapasitor lah. Balut kapasitor. Okay, balutkan dengan kapasitor macam tu. Okey. Ini cara kita lah, tak semestinya betul. Kalau korang rasa cara ni boleh di apa orang cakap? Boleh ditiru, korang tirulah. Kalau cara ni boleh ditiru, korang tiru. Kalau cara ni tak bagus, korang jangan tiru. Potongkan dulu gunting. Guntingkan dulu. Okey, ngam. Pasangkan skru dia pula ni. Bang nak tanya, kalau mesin basuh sharp, wire water inlet valve dah hangus, betul ke arah ada efek dekat PCB board? Perlu tukar wire sahaja atau PCB board? Kalau PCB board tak rosak, tak payahlah tukar bang. Tukar dia punya wire je bang. Okey. Ikatkan dulu. Kita tengok ini cara kita modify lah. Ini cara kita modify sikit. Tak ada negatif positif lah kan? Tak ada negatif positif. Pasang terbalik pun tak ada masalah. Jangan risau. Okey, tengok lepas ni masalah kita selesai tak? Kalau masalah kita selesai, so senang je lah kerja dia. Senang je lah kerja dia kan? So kebanyakan repair-repair ni kadang-kadang tak adalah susah sangat. Cuma nak troubleshoot, nak cari masalah tu je kadang-kadang yang leceh. Okay, kasih kita chan dulu Alright, settle. Boleh tak? Tak goyang kasih hang ikat dulu. Macam itulah. Maksudnya kita boleh je gunakan kapasitor yang lain. Okey, yang penting je ngam tu. Okey, masukkan situ. So, alang kepalang dia dah baring kan. So kita tegangkan belting terus. Okey, kita tegangkan belting terus, lepas tu baru kita testing. Bang nak tanya, kalau peti sejuk atas sejuk bawah tak sejuk, kenapa ya? Abel, selalunya masalah atas sejuk tak sejuk, atas sejuk bawah tak sejuk tu biasanya melibatkan masalah dispros. Okay, so saya suruh Angah tegangkan belting terus. Nampak tak belting ni kendur? Kendur tau, macam ni kira kategori kendur. So bayangkan kalau baju berat, puli ni akan berat. Angah pusing dengan bawah kan? Pusing, pusing dengan motor. Nampak? So jadinya nanti motor akan pusing laju, puli akan pusing perlahan. So baju korang akan lembab lah. So cara nak tegangkan dia, longgarkan skru belah sana dua, belah sini dua. Karang eh. Jangan tu nanti akan loose pula dia. Boleh. Boleh eh? Okey, boleh okey. Longgarkan kiri kanan. Okey, jenis ni dia pakai skru nombor 10. Biasanya mesin basuh biasa dia pakai nombor 13. Okey, kita ikat dulu. Okey, dah. Boleh tak? Okey. Okey dah. Ni. Sikit lagi. Ketuk sikit tu. Ketuk sikit, kasi tegang sikit. Okey dah cukup. Ni nampak? Ni tegang. Tapi jangan terlampau tegang sangat, nanti berat. Dia macam rantai motor lah. Jangan terlampau tegang, jangan terlampau kendur. Agak-agak. Abang ni pun datang nak beli belting juga ni. Belting dia dah haus lah. Ni memang dah haus ni. Ini pakai sampai habis ni. Kalau Azri Walter kata ni nyak sampai lunyai ni. Lep tolong Lep. Tolong kejap. Along tolong. Ni betul-betul dah lunyai ni. Cari dulu. Nombor tak ada tu, nombor dah hilang. Boleh bang masuk dalam bang. Okey. Kalau sharp mesin basuh, masa spin dia patah balik cuci, dia keluar kod 4E. Apa masalah ? Okey, biasanya kalau dia spin, lepas tu dia patah balik. Okey, maksudnya ada masalah bergegar, berguncang. Okey, unbalance. Okey, selalunya masalah unbalance lah saya cakap. Okey, dah settle. So, test kan? Pasang plug. On.
Okay, hidup, tekan start. Masalah dah selesai dah. Masalah dah selesai. Alhamdulillah. Okay. Nah, sekarang ni nak buka skru belakang, nak tarik, kita nak spinkan dia. Kita nak tengok boleh spin tak boleh spin. Okay. Buka tu. Kita on. Kita ajar pada mode spin. Tekan start. Sebab owner kata tak boleh spin. Okay. Owner kata tak boleh spin. Keluar kod E74. Okay. Angkat belakang. Dia ada lock ke depan. Okay. Tolak ke depan. Okay. Dah boleh spin dah. Ni terlanggar Swiss. Dia terlanggar Swiss ini. Tu yang dia error tu. Okay. Sekali lagi. Dah. Okay. Kita tengok dia boleh spin ke tak boleh spin. Okay. Okay, alhamdulillah. Mesin dah boleh spin. So masalah dia apa tadi? Masalah dia simple je. Long, tolong long. Ya. Tolong. Okay, masalah dia melibatkan kapasitor ni sahaja problem. Okay, kita dah tukar kapasitor, masalah dah selesai. Alhamdulillah, settle dah. Okay, dah selesai dah masalah ni. So customer ni dah boleh ambil dah. So ni apa masalah? Kapasitor sahaja. Okay. So maksudnya kalau korang ada mesin masuk Toshiba, masa nak spin ataupun masa wash, kau pusing pakai tangan baru nak gerak, kau try tengok dia punya kapasitor. Kapasitor kat bawah, cara nak tukar semua saya dah sharekan semua. Alright, so alhamdulillah masalah dah selesai. So saya rasa cukup lah kot hari ni untuk saya buat video. Dah banyak sangat hari ni saya buat video. So saya harap ilmu ni bermanfaat. So korang kalau ada masalah, korang try buat sendirilah, DIY sajalah. Alright, so itu saja untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam next video. Saya Hairi Kul. Assalamualaikum. Bye bye.